Nah, di sini ada ayam ketawa sambu atau roti ketawa ya. Kayaknya aja tiga lah. Nah, itunya tiga. Terus seres sama apa jadi satu, Kak? Yang dingin aja, satu aja, Kak. Bungkus saja. Dingin. Ini dia roti ganda di samping Alfamidi Jalan Kartini. Oke, kita nggak singgah lagi ya, cuman sekedar ngasih tahu aja. Ya kawan-kawan, ini adalah taman bunga atau Lapangan Merdeka tadi ya. Ini bagian sisi belakangnya. Ini ramai juga di sini ya. Ramai kali kawan. Oke kawan-kawan, kita sore hari ini sudah sampai di kota Siantar. Nah, pada sore hari ini saya khusus buat vlog di kota Siantar untuk beli roti ganda. Nah, ini sebetulnya ini adalah gapura perbatasan Simalungun Siantar. Nah, di sini ada ayam ketawa sambu atau roti ketawa ya. Tapi aku lagi nggak pengen beli. Jadi, tapi nanti kalau apa kita beli juga nantilah. Karena saya baru-baru dari sini baru beli itu juga. Jadi kita beli yang khasnya yang terkenal di sini aja ya. Roti ganda. Sudah banyak sih vlog-vlog yang beli kayak gitu, cuman ya nggak masalah lah ya, kan selalu ada yang baru di setiap kehidupan. Kita udah kembali sampai di komplek Megaland. Nah, ini kompleknya, komplek Megaland. Ramayana kawan-kawan, malasnya di Ramayana ini muter-muter jadinya. Harusnya kemana kita nggak muter ya, ke kanan dulu, udah tutup juga. Oke, Siantar City. Aku anak Siantar. Apa tadi abang itu bilang yang komen tadi, ikan asin ya, ikatan anak Siantar ya, ikan asin tadi kalau nggak salah saya bacanya, ikatan anak Siantar ya. Kita kembali lagi ke jalan Sutomo. Nah, saya kalau udah kesini biasanya itu beli apa ya, cendol. Kalau nggak ya tergantung, kalau mau atau lagi hujan yang panas, kalau yang lagi panas ya dingin, cendol panas atau cendol dingin. Cendol itu lebih mirip juga ke dawet ya kawan-kawan ya, dia seperti dawet ya, mungkin di setiap tempat beda-beda ya namanya, tapi dia lebih mirip seperti dawet rasaku juga. Mungkin tempat kawan-kawan yang lain punya nama yang lain, punya sebutannya yang lemir-lemir itu. Yang ces-ces, kenyal-kenyal. Pajak oras, pajak oras. Nah, kita itu ada cendol di situ kawan-kawan. Di sini juga ada Sutomo Food Court, dia buka malam hari. Malam hari ada, kalau siang lagi pakai parkir. Dipakai untuk parkir. Kita parkir aja dulu ya, baru kita beli ininya. Nanti kita tunjukin juga yang ganda yang di apa ya, yang di mana namanya, di Kartini. Tapi parkirnya di mana? Gak ada sini ya, berarti parkirnya di kanan ya. Iya kawan-kawan,
Berarti parkirnya di kanan, kawan. Ya ini kan. Ini kereta, Bang. Ada. Oke, oke, Bang. Oh ya, ini lupa aku. Yuk, kawan-kawan ya. Ayo kita nyebrang dulu. Apa? Oh, ini kawan-kawan. Dia udah renovasi ya, kawan. Dia udah makin besar ya, udah jadi dua ruko. Oh, dia udah jadi dua ruko, kawan-kawan ya. Tadi kawan itu apa aja ya titipan ya? Ntar ya kawan-kawan ya. Mana tadi mana? Kau beli apa, Han? Kau nggak ada beli ya? Kau nggak ada mau beli? Nggak. Oke kawan-kawan ya, kita masuk ya. Nah ini. Apa kita beli ya? Kita beli apa ya? Aku jadi bingung ya. Kak, serikayanya aja 3 lah. Nah, itunya 3. Terus seres sama apa jadi satu, Kak? Enggak, itunya enggak usah. Itunya satu aja, satu-satu. Terus yang seres sama ya, seres. Apa, Kak? Satu aja. Yang ini apa lagi ya? Nanti cukup lah itu, dia aja. Berapa, Kak? Kayak gini sepasang udah berapa, Kak? Ininya sepasang gini berapa? Nah, ini 18. Ininya? Satu ya, 10, 8. Oh, ini beda. 18.000. Oh, oke, okay. Ini ya. 56 kan? 46. Ini 2.000. Salah. Sorry. Ya, udah bisa lah ini. Ya, sekian ya. Oke, kawan-kawan, kita keluar ya. Kita udah beli. Kita nggak banyak-banyak, nanti barangku payah aku bawanya. Namanya sendiri ya kan. Gak ada yang megangin, taruh di tas belakang segini udah penuh. Jadi harganya pakai sele, kalau sama roti 18.000, kalau selenya aja boleh beli satu 10.000, ikut roti 8.000, gitulah pisah kalau dipisah ya. Kalau sele seres 18 juga. Ayo Han, ini adikku ngawanin aja. Ayo, wuih. Kamu cendol? Nah, dibungkus saja lah. Aku pengen coba cendol dulu, kawan-kawan ya. Masih ngerekam ya? Ayo. Beli cendol dulu ya. Oke. Yang dingin aja, satu aja, Kak. Bungkus aja. Dingin. Ini tadi rotinya itu ganda ya, udah. Itu napi kan lu. Ganda lagi renovasi, kawan. Udah makin besar ya. Dua ruko dia. Cendol dingin kawan-kawan, atau kadang kita bilangnya juga dawet.
Kamu yang gak mau? Berapa itu kak? Ada, ini lah 7.000 kawan-kawan. Nih, oke. Bisa masuk kan? Buntut kita. Ya, oke kak. Ya, jadi kalau yang panasnya berapa kak? Biasa. Yang panas berapa? Sama. Oke, kasih kak ya. Yang panas sama 7.000, yang dingin juga 7.000. Oke. Jadi kita sekedar informasi. Jadi kita apa? Masuk. Nah, stop truk itu. Ada truk yang kena stop, kawan-kawan. Ada semut makan kue tar. Belum ke sumut kalau tidak ke siantar. Cocok? Gaskeun. Polres Pematang, Polres. Susah banget. Oke, sudah mulai ramai ya Taman Bunga kawan-kawan ya. Atau Lapangan Merdeka ada cilok bakso. Cilok aci dicolok. Ini dia mau kemana? Mau ke kiri, ke kanan? Siantar Hotel. Oh, ini banyak tempat jual makan-makanan ya kawan-kawan ya, kuliner kuliner Siantar. Salahnya aku nggak tukang makan, kalau nggak bisa kin kita belok kiri jalan terus kawan-kawan. Oke, bisa kin kita buat kuliner makanan gitu ya, vlognya ya. Maunya ada youtuber yang tukang makan gitu ya kan, jadi dia collab lah dia gitu istilahnya. Dia bagian review makan-makan, nah aku bagian review tempat makan. Aku nggak suka makan, nggak bilang mau makanan saya enak apapun kalau aku nggak doyan makan ya jadinya gitu berantakan dia. Ini Jalan Kartini kawan-kawan. Jalan Kartini ini juga sudah ada roti ganda di sini ya. Lebih tepatnya yang barunya gitulah, cabang barunya. Dan biasa di sini juga tempat proses apanya? Masak apa bilangnya? Kalau di sini proses pembuatan kuenya kah? Itulah kita bilang. Kadang karena di sini kita mau juga dapat masih panas gitu. Apanya? Kuenya, rotinya, bolunya, apanya namanya ini. Ya, kawan-kawan ya. Anak motor mana itu? Kita cek dulu mana dia ya, toko roti gandanya ya yang di Jalan Kartini. Ini hanya sekedar informasi aja kawan-kawan, nggak mungkin beli lagi. Udah beli, ish, hampir. Kakak itu ngebut juga ya? Hah? Oh iya, ini gandanya kawan-kawan. Ini gandanya, tunggu ya, kita putar dulu ya. Tunggu kita putar kawan-kawan. Jadi nggak fokus aku gara-gara kakak tadi ngebut kali. Oh, lagi ramenya gini gitu dia. Ntar ya, biar aku putar aja dulu ya. Lagi macet gini, hindari pemutaran langsung kawan-kawan, biar jangan makin lengket. Dan kita pun nggak tergesa-gesa, jadi gugup nanti kalau di kleksoni ya kan. Jadi cari celah yang sudah kosong gini aja dulu, baru kita masuk. Oke. Nah, ini kita balik ya sedikit
karena kelewatan tadi kita pun nggak tahu. Saya pun jarang sekali kemari. Nah kawan-kawan, ini dia roti ganda di samping Alfamidi Jalan Kartini. Oke, kita nggak singgah lagi ya, cuman sekedar ngasih tahu aja. Inilah lokasinya ya, tempatnya pun besar. Nah, udah ya, kita balik lagi. Kita kembali ke tujuan awal, cari kuit. Ya kawan-kawan, ini adalah taman bunga atau Lapangan Merdeka tadi ya. Ini bagian sisi belakang ya. Ini ramai juga di sini ya. Ramai kali kawan. Ya, kota Siantar sudah sangat ramai ya. Ini ramai kali kawan-kawan. Yuk. Padat ya. Nah, ini tempat kuliner-kulinernya juga. Boleh juga lah nanti nih. Waduh. Ini untuk seru-seruan ini sama-sama kawan rame-rame, tapi baru enak nih. Sangat rame kawan-kawan ya. Dan ini yang tembusan BSA kawan-kawan. Ini tembusannya ke BSA itu, Tugu BSA. Ini sisi belakangnya ya, atau di Jalan WR Supratman. Ini bisa tembus ke Telkom dan ya, ini kan Telkom kan, dan stasiun Medan di sana. Kita tengok dulu stasiun Medan, stasiun Siantar. Ini Telkom, itu stasiun ya kawan-kawan ya. Ini jalan mau ke stasiun juga bisa. Ini masuknya dari depan Siantar Plaza juga bisa ya. Ini stasiun ya kawan-kawan ya, ini stasiun Siantar. Oke, kita kelilingkan gini. Nah, cuman kalau nggak salah ini keberangkatannya hanya jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8 kalau dari sini, atau jam 6 malah. Nggak ada pula lagi dibuat apanya. Keberangkatan hanya sekali, itu yang sangat disayangkan ya kawan-kawan ya. Hanya sekali dia keberangkatannya dari Siantar ini. Baru dari Medan sekali juga ke Siantar. Jam 2 itu yang saya dapat infonya, nggak tahu yang terbaru sekarang. Yang kemarin itulah masih nggak terlalu lama infonya, itu dia berangkat sekali dari Siantar sekitar pagi lah, jam 6, 7, 8 itulah, pokoknya pagi. Terus dari apa sana, dari Medan jam 2-an. Hah? Oke, kita udah kembali lagi ke Jalan Merdeka.